Partai Gerindra berniat meminang putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk bergabung dengan partai pimpinan Prabowo Subianto ini. Ketua DPC Gerindra Surakarta, Ardianto Kuswinarno, menyatakan Kaisang ingin diajukan sebagai bakal calon wali kota Surakarta. Menurut dia, Kaisang cocok menjadi sosok muda wali kota Surakarta seperti sang kakak Gibran Rakabuming Raka. Ia menampik jika niatan ini terkait dengan Kaisang mengenakan kaos bergambar Prabowo Subianto. Sebelum Mas Kaisang itu muncul pakai kaosnya Pak Prabowo 08, saya sudah diwawancarai oleh rekan-rekan media, baru kemudian Mas Kaisang nyambung, ternyata Mas Kaisang juga pas kebetulan juga pakai kaos tersebut. Sebelumnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, lewat akun Twitternya sempat mengunggah momen saat sang adik Kaisang Pangarep mengambilkan dan menyajikan nasi untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat Prabowo berhalal-bihalal ke keluarga Presiden Joko Widodo, Sabtu 22 April 2023. Sang kakak yang kini menjabat wali kota Surakarta tak mempermasalahkan rencana pertemuan Partai Gerindra dengan Kaisang. Ia menyebut, jika adiknya Kaisang sangat tidak bisa diprediksi. Saya tidak tahu rencana pertemuan itu. Ya. Ditunggu aja. Mau ketemu ya ketemu, silaturahmi ya silakan. Saya nggak tahu kok arahnya Kaisang kemana. Arahnya sangat tidak bisa diprediksi. Dek wingi Batang, sesuk Depok, Klaten. Tak survei bioskop sik. Ono bioskop lagi.